mengikuti rapat persiapan pemberangkatan jamaah haji tahun 2023. Sekaligus tadi ada serah terima gedung buat pelayanan haji umroh Kabupaten Bogor dari Pemda Kabupaten Bogor kepada Kementerian Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Puspika Kecamatan Tenjolaya, Bapak Camat atau yang mewakili Kepala Tauna, saya hadir ke Tauna Tenjolaya, Tauna Panjaha, Tauna Ciampea, alhamdulillah hadir. Dan saya hormati juga pengurus Jakmat Kabupaten Bogor, sini hadir bersama-sama kita Kyai Haji Baden dari Mas Iftar yang berusaha berdoa doa berdoa mimpin doa dan bacakan izin nasor tadi yang doa yang pertama. Yang kedua juga Kyai Haji Zadri Nawawi Rois di Darussobiah Kabupaten Bogor, karena di Darussobiah itu ada beberapa Rois, ada Rois, ada Rois Tani, ada Rois Awal, ada Rois Hadis. Beliau adalah Rois Tani. Kami bacakan doa dan doa hiji. Bismillah. Juga tadi samping yang berdoa juga tadi yang kedua yaitu Haji Fauzi Makarim, beliau adalah Rois Daro Kusnia Jaman Kalimantan Kecamatan Tenjolaya. Alhamdulillah juga tadi membacakan doa juga bersama-sama kita. Yang saya hormati Ketua MUI
Wandu, tapi karena fokus yang banyak yang memang gak sebut serta Sahaya Wandu, karena Wandu yang paling banyak. Maka oleh karena itu juga Bapak sekalian, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti sinodal Sahaya Wandu ini. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kasih, ya Wandu, Allah yang Maha Kasih, hey, yang Maha Mengasihi, hey, yang Maha Mengasihi, turunkanlah kasih sayangmu kepada hamba-hambamu di muka bumi ini, kepada makhlukmu di muka bumi ini, sesuai dengan temanya bahwa ketika ikhtiar membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Agama mempunyai program prioritas diantaranya moderasi beragama. Moderasi beragama adalah program Menteri Agama, program kita semuanya, bagaimana supaya kita punya sikap yang moderat, punya sikap tawasuk, punya sikap tawazun, punya sikap yang tidak tasamuk, dan punya tasamuk amal ma'ruf bil ma'ruf dan nahi munkar. Sikap moderat atau tasamuk toleran ini Bapak sekalian, maka sikap yang sangat penting dimiliki oleh kita umat Islam warga negara Indonesia, di mana kita hidup di negara ini tidak cuma satu agama, tapi juga beberapa agama. Ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Termasuk juga tidak cuma satu suku, tapi banyak suku-suku. Tidak cuma satu bahasa, tapi juga banyak ribu-ribu bahasa. Maka oleh karena itu, sikap moderat ini mesti ditandai pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kita cinta tanah air NKRI. Maka Pak Camat, Pak Kapolsek, kerja bakti bareng-bareng bersihin masjid atau bersihin sekolah.
diajak dengan Bogor, wakil resmen Jawa Barat, mereka sewaktu menentukan tempat Bogor, mengikhtiarkan, membuat undangan, mengajak semuanya untuk satu rohmi di tempat ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu mungkin kalau berada undangan, kita akan bertemu, betul? Betul. Nah ini, alhamdulillah kita bisa bertemu. Bapak Ibu, tradisi kita ini memang luar biasa. Orang-orang tua kita sering mengunjungi lebaran, kalau kita mau Ramadanan ada namanya cekaran atau ziarah kubur gitu kan. Ada tahlilan, ada selamatan dan sebagainya. Tradisi-tradisi ini perlu kita jaga. Kenapa? Di sini ada kohesi, ada pertemuan-pertemuan, ada kohesi nanti. Ada namanya pertemuan batin. Nah, ada silaturahmi batin kita. Ini yang mahal sekali. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya menjasahkan kepada Bapak Ibu semuanya ijazah sebagaimana saya menerima dari guru-guru saya. Guru-guru saya menerima dari guru-gurunya lagi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan sholawat Fatih. Ada cukup? Kalau Bapak Ibu nanti tanya di saya ijazah sholawat Fatih dari kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya Allah lah yang